Wah, nggak bisa ini mah. Ini gue harus tambah nih. Ini enak banget soalnya. Wait, gue mau ngambil nasi lagi nih. Masih lapar, guys. Nih, guys. Tambah dulu. Sip. Yo, guys. Di episode kali ini, gue nggak bakal masak yang ribet-ribet. Yaitu ayam geprek. Nah, tapi gue bakal bikin yang beda. Biasanya kan ayam geprek itu pakai cabai rawit setan yang merah ya. Kalau kali ini gue pakai cabai rawit hijau. Kenapa? Karena gue kehabisan cabai rawit merah. By the way, gue bakalan ngegeprek ayam McDonald's. Kenapa ayam McDonald's? Karena ya kita agak sedih ya sekarang ya. Soalnya McDonald's pertama di Indonesia itu tutup yang di Sarinah. Sedih banget. Padahal tuh tempat-tempat nongkrong gue tuh. Gue kan gaul ke Jakarta. Wait a minute. Dan Boy pun lahir di Padang, Bara lalu melanjutkan SMA pada tahun 2008 di SMA N 10 Padang. Bukan gaul Jakarta. Dan gue nggak pakai ayam McDonald yang biasa, gue bakalan pakai ayam McDonald yang spicy. Biar nggak lama-lama, kita langsung saja mempersiapkan semuanya. Ini udah siap juga sih, tinggal gue cuci, abis itu kita goreng sebentar. Abis digoreng baru digeprek, abis digeprek lagi pakai ayam McDonald. Kenapa? Karena McDonald lagi bersedih. McDonald Indonesia. Oke, kita cuci dulu, guys. Nah, yang unik dari sambal geprek itu adalah dia tuh pakai bawang putih full, guys. Jadi nggak pakai bawang merah. Jadi emang kan kalau kalian pernah makan ayam geprek kan itu berasa banget kan bawang putihnya, aroma bawang putih. Nah, itu tuh karena dia pakai full bawang putih. Langsung saja kita potong-potong. Ini bumbunya simple banget, cukup cabai rawit biasa, cabai rawit hijau, lebih afdol itu cabai rawit merah, terus cabai keriting. Sip, udah. Sekarang kita taruh lagi. Kita goreng sebentar, guys, sampai dia lembek, habis itu kita ulek di ulekan kecil ini. Sip. Oke, guys, kita nyalakan apinya. Nah, kita bikin wajannya sedikit panas. Oke, kita tunggu wajannya agak sedikit panas, terus kita kasih minyak goreng. Nah, cukup banyak, gak apa-apa. Hati-hati, ini bakalan meledak-ledak. Mundur, bro. Ini udah takut semua. Saja. Oke, guys, kita goreng sampai dia agak sedikit layu. Jadi pas proses pengulekannya itu dia lebih mudah. Oke, guys, sudah, gua rasa sudah cukup, kita matikan. Nah, guys, mumpung masih panas, sekarang kita kasih garam. Bumbu simpel banget, garam. Biar lebih ajib. Sekarang kita ulek. Alright, sekarang sudah. Udah, guys, sekarang bagian terpentingnya. Ayam McDonald. Tereng-tereng. Oke, langsung saja ini, guys. Ayam McDonald-nya ini yang spicy ya. Bisa kalian lihat warnanya sedikit agak merah. Langsung aja kita taruh cabenya di atasnya. Langsung saja kita geprek. Tetap jiwa sini. Guys, terakhir. Ha! Alright, sudah, guys. Tada, sudah jadi. Simple kan? Simple banget. Sekarang kita ambil nasi, guys. Udah lapar banget. Di momen Ramadan ini, ya bentar lagi bakal lebaran, pasti banyak kebutuhan yang harus kalian siapkan. Nggak usah khawatir, cukup pakai Shopback. Karena setiap transaksinya, kalian bisa dapetin ekstra bonus cashback. Belanja online tapi lebih cuan. Nah, karena ada himbauan PSBB dari pemerintah, belanja online jadi alternatif kita semua. Belanja online yang paling untung di mana lagi kalau bukan di Shopback. Kalian bisa selalu dapat untung dengan promo Beduk Shopback, berkah diskon dan upsize gede-gedean. Pertama, ada Beduk Harian, dapatkan special kode promo dan tambahan cashback. Nah, yang kedua ada Beduk Mega Week, yaitu akan ada flash sale special. Mau tahu caranya gimana? Klik special link di bawah. Nah, nanti kamu akan diarahkan ke halaman promo Shopback. Pilih merchant e-commerce favoritmu, klik dan nanti akan diarahkan ke store e-commerce.
lalu belanja dan bayar seperti biasa. Nah, cashbacknya akan masuk ke akun Shopee kalian. Oke guys, ini dia, udah ada ayam geprek cabai ijo McDonald ayam geprek cabai ijo. McDonald ayam geprek rawit ijo. Oke, langsung aja kita mulai makan, gue udah lapar banget. Sebelum makan, kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Nah guys, ini udah, langsung saja kita mulai makan. Masih panas banget. Ini dia. Ini, gue sengaja gak gepreknya terlalu halus, soalnya gue pengen tetap ngerasain sensasi McDonald-nya. By the way, ini gue pakai McDonald yang spicy ya, jadi double spicy tambah rawit ijo yang pedes juga gue ambil, soalnya gue nggak rawit setannya lagi kehabisan ya, dipakai habis sama bini gue. Oke. Panas. Wait, kita tunggu agak dingin. Hey guys, gigitan pertama buat kalian. Baru gigit, masih banyak asapnya, merasa kepanasan dalam mulut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lu bayangin ya, ayam McD itu udah enak banget, apalagi yang spicy. Ditambah pakai cabe, geprek ini, bawang putih gepreknya tuh juga berasa banget. Dan sambal itu udah gurih juga ditambah, jadi double gurih dan double pedes. Jadi bisa ditiru ya, di rumah, simple banget. Yang nggak bisa masak, bisa langsung nyobain tuh. Tapi nasi panas banget. Panas. Nih, kita yang kedua buat kalian, mantap, bismillah. Kulit pedes ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada timun enak banget sini. Yes, bismillah. Ini guys, bismillah. Nih, buru gigit, mantap. Bismillah.
cabenya. Guys, kemudian asapnya itu, ya Allah Tuhan, gue pengen berhenti tunggu dingin dulu tapi nggak bisa, saking enaknya. Cabenya banyak nih. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Bawang putihnya, ayam, langsung. Bismillah. Oke guys, lanjut. Bagian tulangnya. Nih guys, bismillah. Wah, gila. Nggak bisa berhenti. Sumpah enak banget. Enak banget. Nih guys, cabenya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bagian pahanya. Wah, nggak bisa ini mah. Ini gua harus tambah nih. Ini enak banget soalnya. Wait, gua mau ngambil nasi lagi nih. Masih lapar, guys. Nih, guys. Tambah dulu. Sip. Sekarang kita pakai lauk sisaan buka puasa tadi. Ini masakan istri gue. Balado, telur, pete. Jadi di rumah gue itu serba balado, guys. Langsung. Kalian mesti cobain. Itu resepnya enak banget. Sip lah.
tunggu sedikit dingin. Panas, jadi ekstra cabai, panas, cabai pete, mantap. Nah, kita makan bagian belakang sini yang nasi di awal tadi, jadi nggak terlalu panas. Sambal guys, pakai pete, mantap, bismillah. Nih guys, bismillah. Nih guys, bismillah. Susah berhenti, susah berhenti. Cabai banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang rawannya. Guys, cabai lebih mantap. Nih guys, bismillah. Ini cabai sama nasi doang udah enak banget. Oke, sini enak banget. Nah, aku tinggal terakhirnya susah nih ngambil ini. Wah, gokil, enak banget. Kalian mesti nyobain. Perpaduan yang pas, pedas dan pedas, tapi di mulut gue gak terlalu pedas sih. Nasi doang tadi panas banget, bikin keringetan. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di next video, guys. Bye! Salam anak kos!